Oke. Uap. Uap. Nah, terus kemarin kan ini handle-handle juga mengoperasikan handle ini. Nah, fungsi dari uap untuk menekan piston. Jadi ini tungku. Jadi ruang bakarnya ini terus memanaskan air. Airnya yang di antara tabung-tabung itu. Jadi ada pipa-pipa itu. Terus dari sini, nah ini kayak ngecok, ngecok air cair kan, air direbus kan lama-lama kan habis. Nah ini dibuka untuk menambah kapasitas air yang di dalam bejana. Terus ini keluar. Nah keluar ini ada ini digawe mengarahkan. Nah iya. Kan piston. Nah, piston di antara piston itu. Lainnya ada penghubung. Nah, ini kan juga piston. Nah, fix piston ini kan sebenarnya single acting. Karena single acting kan harus ada dua. Pada saat ini mendorong, yang ini kan masuk. Nah, demikian juga pada saat ini masuk, ini yang mendorong, yang ngimbangi. Jadi makanya kalau ini kan tidak pakai motor pneumatik, istilahnya kan ini kan tekanan, nah. Bukan hidrolis tapi kan pneumatik. Jadi istilahnya angin atau udara panas yang bertekanan. Kalau hidrolis kan fluida menggunakan air, apa fluida cairan. Entah itu uli, entah itu ya pokoknya perpindahan energi menggunakan cair. Cairan. Itu hidrolis. Kalau gini pneumatik masuk. Nah, output ini mungkin cuma itu carang ini. Carang ini kan belum. Iya. Dua ini kan pelepasan. Iya. Nah, terus dugi uap niku gerak no piston. Keluar ini ku lewat bumi. Lah kan ini. Diarani jazz pada saat setelah menekan seret lem balik kan harus kosong. Lah itu kan buka ya di antara ini. Ya no piston iki, no ujung piston. Nah, kenapa pada saat itu kan nah ada penombolnya. Oh enggak. Oh posisi kono, berarti dua. Jadi pada saat iki mentok mendorong valve pembuangan ini yang bawah. Nah, karena apa pada saat dia itu mendorong kan otomatis yang satu kan harus rilis. Harus buka. Lalu kan buka, ya gak iso balik ta. Sing siji mendorong maka yang ini valve buangnya dibuka. Ya secara otomatis kalau ini kan jadi satu kesatuan. Berarti ini tandon. Ya diantaranya ada tandon air, khusus tandon air ini. Tidak semuanya di kodok. Dan ini ya, konten ini mau buka, ini gue no, semakin no. Tinggi. Iku lek pembuangan kan kono, iki. Iya, berarti di antara ini ya buat sisa-sisa pembakaran, abu. Oh. Abu pembakaran.
Nah, ini kan handle-handle jalan lagi yang mau posisi berhubungan langsung. Berarti kan kelihatan pada saat ini kan clutch. Ya. Kopling. Lagi kan langsung. Lagi kan langsung saat dari penggerak utama. Penggerak utama langsung berhubungan dengan roda. Final drive kan roda. Nah, karena yang dikatakan mesin itu sebenarnya kan ini. Dari pembakaran terjadi uap, uap disalurkan ke piston. Dua piston yang tadi itu saling berhubungan. Hansel and Son. Hansel and Son tahun 1922. Iya, iya, ta. Dari parkiran tebu pabrik Kebon Agung, kawan-kawan, ada logo yang dijadikan monumen Hansel and Son tahun 1922. Ini truk gandeng juga terparkir, diantaranya ada dari PT Singosari dan lain-lainnya. Di halaman ada pohon beringin sehingga teduh, jadi enggak begitu panas.